Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Yuli ya. Di sini aku mau unboxing. Jadi aku mau unboxing mini kirinya Highlight. Kalian tau gak sih guys, ini tuh mini kiring langka banget. Aku dapat ini dari temen aku. Awalnya itu susah banget membujuk dia untuk dapetin ini. Ini punya temen aku, terus aku gantiin gitu. Jadi aku mau unboxing. So cute. Karena aku pengen banget ini mini kiring, jadi aku paksa dia buat kasih ke aku. Jadi dia kasih aku, terus dia mungkin dia cari lagi, terus dia bilang ya udah, langsung aja kita unboxing guys. Aku gak sabar buat buka ini. Ini tuh cute banget. Jadi aku mau bandingin seberapa cute kah sama yang gede. Jadi ini lipstick highlight yang gede, ini yang mini. Oke, langsung kita buka sekarang. Jadi unbox. Halo guys, jadi aku mau unboxing mini kiringnya highlight. Jadi tampak depannya seperti ini. Terus fokus. Samping. Belakangnya. Tulisannya kecil-kecil, mungkin tidak kelihatan. Terus ini logonya, logo Around Us. Karena ini dari Around Us, so langsung kita buka. Oh, nggak ada buku manualnya, so langsung seperti ini. Bentuknya kayak halabong. Iyalah, soalnya kan ini kan mini kiringnya gitu. Ada plastiknya. Langsung kita nyalain. Wow, so cute. Oh, ada dua mode, terus mati. Jadi cuma dua mode aja ya. Oke. So, aku mau coba di tempat gelap. Harus dimatiin dulu tentunya. Aku pegang. Taram. So, jadi di tempat gelap ini seperti ini nyalanya. Jadi putih aja ya. Soalnya yang gede itu, yang halabong yang gede, itu dia bisa warna-warni. Nah, kalau yang mini dia nggak bisa warna-warni. Jadi cuma warna putih aja. So, aku mau buka halabong gede sama halabong kecil. Jadi aku mau bandingin seberapa miripkah dia. Di sini aku udah punya yang gede. Ini terlalu cepat, nggak apa. Langsung kita buka aja ya. Boxnya. Okay. Okay. Ini halabang aku yang gede. Tapi aku belum kasih batu. Aku mau kasih batu. Jadi nanti aku mau bandingin gitu. Seberapa cepatnya mereka. Terakhir kali aku pegang halabong itu pas nonton highlight pas ke Indo. Sekarang nggak tahu, Jun Hyungnya udah keluar jadi aku nggak tahu lagi deh. Dan sakit kan? Nah kalau yang halabong yang gede bisa berubah warna, nah yang itu nggak bisa. Ini baterai aku kayaknya udah mau habis nih. Suaranya gak bisa, ini gak begitu cerah. Nah, ini dia yang penting. Sedikit. Bolam jadi kayak cepet kotor gitu.
punya kalian terpapar juga nggak sih? Kamu nggak sih nggak terpapar? Tengahnya juga ada logonya highlight yang gitu. Ini sama, oke. Jadi itu dulu unboxing aku hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kita doain aja semoga highlight tuh baik-baik saja mereka. Bisa balik lagi, jujurnya balik lagi. Aku masih gak rela gitu. Kayaknya jujur.